Hai semua, selamat datang ke channel Koko Chi. Kali ni Cik Kiha nak kongsi tentang ni pula. Yusluf Faslam Redha, Syamsul pun pernah 3 tahun tak balik raya. Kalau dia balik raya, alhamdulillah. Kalau dia tak balik pun, kami tak ambil hati. Saya dan isteri Datin Fatimah Ismail sudah redha. Kata penerbit filem terkenal Dato' Yusuf Aslam mengenai sambutan Aidilfitri ini yang akan diraih bersama anaknya Syamsul 39 tahun. Yusuf 68 tahun berkata, ketika dihubungi berkata, dia dan isteri sudah redha dan terpulang kepada Syamsul sama ada mahu pulang berhari raya bersama mereka ataupun tidak, kerana pintu rumah sentiasa terbuka untuknya. Sama ada dia balik beraya dengan kami ataupun tidak, itu wallahu alam. Dia pun sebelum ni tak pernah balik raya sampai 3 tahun. Lepas tu dia ada balik sekejap. Tak apalah, bagi saya, saya redakanlah. Pintu rumah kami sudah sentiasa terbuka untuk dia kalau dia balik. Anak kita kan, kalau sahabat kita pun, kalau kita ada krisis, tapi kalau dah berhari raya, mesti beraya untuk kita bermaaf-maafan, katanya kepada Harian Metro. Mengulas persiapan Aidilfitrinya bersama keluarga, Yusuf berkata, seperti biasa, persiapannya setiap tahun dibuat sederhana saja. Katanya dia lebih kepada menanti kunjungan adik-beradik dan saudara mara untuk datang ke rumah. Untuk pagi raya tu, biasalah adik-beradik yang rapat dengan kita balik. Ibu bapa kita sudah tak ada. Kedua-duanya sudah meninggal dunia lama. Jadi kita adik-beradik lah yang datang kunjung-mengunjung. Pada hari raya kedua pula, saya bersama isteri akan ke Pulau Pinang selama 3 hari di sana. Tapi kami akan sambung berkunjung ke rumah adik-beradik selepas pulang semula ke Kuala Lumpur, katanya. Yusuf berkata kunjung-mengunjung ketika Aidilfitri menjadi tradisi dalam keluarganya setiap tahun. Katanya, dia yang mempunyai 7 adik-beradik akan bergilir-gilir menjadi tuan rumah untuk meraikan kemeriahan Aidilfitri. Ya, kejap-kejap. Nak lihat apa seterusnya? Subscribe dulu, okey? Okey, sticker ya. Janji-janji. Okey, 1, 2, 3. Okey, subscribe. Terima kasih. Dengan sumpahan mulut aku. Diulangi, artikel ini diambil dari artikel berkenaan. Sebagai penggemar media hiburan, harus berhati-hati dalam memilih sesuatu isu. Kami tidak bertanggungjawab kerana pihak kami tidak tahu kesahihan berita yang dikeluarkan. Jangan meletakkan kepercayaan penuh dan membuat spekulasi atas perkara yang kita tidak pasti. Menghayati hiburan boleh, jangan sampai kita melibatkan diri dengan fitnah dan buka aib mereka.